untuk memberikan bantuan kepada 14 anak keluarga stunting yang satu diantaranya memiliki bawaan kelainan sejak lahir atau yang istilah dalam kedokteran diberi nama atresia ani. Semoga ini bermanfaat untuk mereka. Salam sehat, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berada di kediaman Ibu Ida yang seperti tadi disampaikan bahwa adik Askia lahir dalam keadaan tidak mempunyai anus atau yang dalam istilah kedokteran diberi nama atresia ani. Kami dari Koramil tadi sudah menyampaikan ke Ibu Ida, Ibu bersedia anaknya kami dari Koramil bisa mengangkat sebagai orang tua angkat atau menjadi anak angkat adik ini. Semoga ke depan kami berharap dan berdoa adik Askia dapat tumbuh normal kembali, sehat, pintar, kuat dan bisa berbakti pada orang tua. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.